kreatif, inovatif, pintar-pintar. Kayak estetiknya Queen manis. Baik, cantik-cantik, tapi ya, terus ada, tapi ada juga yang ada yang menang judul tapi gitu. Ya, sosialnya bagus, berani, punya percaya diri yang tinggi. Lucu. Angkatan 16 ada semuanya. Maksudnya ada semuanya apa sih? Ada semuanya itu ada hebohnya, ada ramenya, ada ngeselinnya, ada seru-seruannya juga gitu kan. Heboh, pasti gokil, asik banget. Basket, mereka punya wawasan yang luas dan juga diiringi dengan keinginan yang kuat luar biasa. Angel cantik dan dia. 16 ini pada awalnya manja, kurang peduli terhadap sekitar, masih ada yang kurang baik sikapnya ke guru. Tapi setelah jalannya waktu di akhir kelas 9 ini, Budi merasa banyak sekali terjadi perubahan, mulai dari sikapnya sudah lebih mandiri, tidak terlalu manja lagi, sudah lebih sopan gitu ya, dan lebih menyenangkan untuk dari akhlak lumayan dibanding anak-anak angkatan-angkatan lainnya. Rame kayak pangsit, mie ayam heru, ada kerupuk, ada mie-nya, ada sumpitnya, ada sendok dan mangkok, berbagai macam. Jadi unik banget tempatnya. Kalian luar biasa. Bapak sebagai orang kelas 9 berinteraksi dengan kalian itu sangat-sangat senang. Kalian punya karakter sendiri. Tapi Bapak tetap optimis. Kalian adalah unik. Anak putranya untuk angkatan 16 lebih solid, lebih cepat tumbuh dan berkembangnya. Dalam artian secara fisik kalian berkembang dengan sangat cepat, secara kepribadian juga kalian berkembang dengan lebih baik. Dibilang nakal juga, dibilang kantor juga, tapi sebenarnya mereka baik. Angkatan 16 adalah yang berdedikasi, sabar, dan penuh dengan keceriaan. Angkatan 16 baik-baik, ramah-ramah, sopan-sopan, dan tetap dipertahankan ya sampai dimanapun kamu berada. Angkatan 16 tuh macam-macam. Wow, gitu, amazing, cool. Jaga keimanannya, yeah. Ntar kalau misalnya udah bukan di NF lagi. Janganlah fitri, tetap harus fitri ya. Tetap harus jaga kesuciannya. Sucinya. Jaga pandangan dan imannya. Hijabnya. Di NF 3 tahun ini ada suka sama duka, terus pengalaman baru, teman baru. Setback sama di sekolah ini dapat teman yang aneh-aneh lah. Pesan gua NF diperbaiki aja, terus sering-sering puasa biar sukses. Perasaanku setelah UN lega banget, gampang. Semoga kita dan nilainya bagus-bagus ya, amin. Pesannya, keluar dari NF, jaga tetap imannya. Lagi ya, sholat 5 waktu. Selama 3 tahun ini tuh kayak sudah diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Yeah. Karena benar-benar kita udah kayak keluarga gitu. Terus, nanti ya siapa kita bisa kan. Pokoknya, sukses terus. Gurunya baik-baik, teman-temannya gokil-gokil. Fasilitasnya bagus. Pas UN gimana ya? Ada tegang awalnya. Kayak itu pertama tuh enggak tegang, tahu tegang itu pas hari kedua tuh baru berasa UN-nya. Soalnya susah enggak? Ya, MTK. Aduh. Udah MTK. Kesan-kesan selama 3 tahun di sini apa sih? Seneng banget ya ketemu teman-teman yang aneh-aneh ya. Gak tau, kayak teman-temannya tuh bener-bener yang beda dari yang lain gitu. Pesannya ya, semangat terus, jangan lupainnya. Ya, keep contact. Ya, jangan sampai lupa. Ya, gue seneng. Teman-temannya enak, gurunya nyaman, tempatnya juga enak. Tapi saya nggak ada AC. Kalau pesan-pesannya, jangan usah denger testimu lah.
gue kesannya tuh anak-anaknya tuh baik-baik, soleh-soleh, cuma agak bandel sih untuk kesannya. Semoga kedepannya semuanya pada sukses, angkatan 16 lulus dengan nilai yang terbaik. Kalau aku sih kesannya selama 2 tahun sekolah di sini sudah membuatku sangat islami. Pokoknya itu yang paling penting dari NF. Semoga name-nya bagus-bagus ya. Terus pokoknya semuanya pasti lulus 100%. Amin. Dan pokoknya semua bahagia dan diterima di sekolah yang diinginkan. Sekolah di sini adalah seru banget. Saya kemarin berani cuma mau bilang aja. Gue adalah jurnal gue karena gue ngelupaan gitu ya. Kalau gue biar teman-teman semua selalu sukses di sekolah yang baru, tetap jangan lupa main pintar, kita selalu support satu sama lain. Yang kedua buat guru-guru, ya gue terima kasih banyak telah memberikan kami ilmu. Oke, seru lah anak-anaknya, ada yang mulai dari yang aneh-aneh juga ada, yang asik-asik. Kalau gua kesana sering ketemuin sih teman-teman yang baik, seru, gila, lagi yang gokil tuh biasanya. Sana kayaknya harus lebih baik lagi. Pesan gua, jangan lupain gua selama di sini. Sukses di SMA masing-masing sampai ntar ketemu lagi pas reunian. Banget, hampir nggak bisa gue ungkapin. Ini salah satunya ya, ketemu teman-teman baru, mulai dari yang kalem sampai yang gokil, pokoknya ada deh semua di NF. Itu guru-gurunya baik-baik, pokoknya anak-anak itu udah bisa bikin seru-seru, pinter-pinter juga. Kalau guru-gurunya di sini ya baik-baik juga, alhamdulillah. Dan pesan dari saya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita masih mau berusaha dan terus berdoa. Jaga ibadah, jaga sikap kalian. Sukses terus angkatan 16. Kesannya sih asik-asik banget anak-anaknya. Jauh lebih islami selama dia. Alhamdulillah. Makanannya enak-enak. Apalagi Bamal Herunya itu mantep banget. Pesan dari kita ya, semoga adik-adik kelasnya lebih baik lagi. Kualitas anak-anaknya makin bagus. Plastik bag. Balutvi, ya budu lah. Menteri buah-buahan, Pamja itu, ya Pamja, Pamja. Menteri sanitasi juga. Iya, itu juga Pamja. Pamja juga, favorit tuh. Balutvi, guru favorit. Majun, Balutvi. Guru favorit gua, yang cowoknya Balutvi. Yang cewek banyak, yang enggak deh, satunya Budui aja. Mana? Yang cewek Budui dong. Ya ini deh. Yang cowok sih Balutvi. Kalau yang ceweknya sih Budui lah. The light and let it shine. Jagalah hak buat angkatan 16 sukses. Selalu yang saya bilang, hadapi selebihnya biar kamu bisa. Punya karakter-karakter yang diharapkan, karakter yang baik, soleh, menjaga hafalannya, sholat waktu, menjaga nama baik sekolah. Semoga angkatan 16 semuanya lulus masuk SMA yang diinginkan, cita-citanya tercapai, dan nilai-nilainya insya Allah maksimal. Menjaga sholat lima waktunya, selalu santun pada orang tua, guru, dan teman-teman. Tetap jaga babi jangan dibuka, yang putri, yang putra juga tetap santun ya, ngomongnya yang apa, yang baik lah gitu ya, mencerminkan NF-nya gitu. Lulus dari SMP ke SMA, kemudian ke perguruan tinggi ya, mudah-mudahan terus sampai kalian udah punya anak, punya cucu, gak lupa sama guru-guru deh. Pandai dan cerdas itu harus, tapi akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu adalah kewajiban. Jadi, bangunlah karakter diri kamu sehingga kamu
seorang muslimah yang memiliki karakter yang islami. Komitmen pada karakter atau yang disampaikan oleh ustadz dan ustadzanya yang ada di NF, komitmen terus sampai akhir. Dan pesannya juga jangan sungkan-sungkan untuk terus datang kemari. Dan mengucapkan alhamdulillah semoga mereka berhasil mencapai cita-citanya. Amin. Amin. Allahu Akbar. Buat kelas 9 angkatan 6. Life.
I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give away. I spend her love until she's broke inside. The story of my party crasher, panic snatcher. Call me up if you are gangster. Don't be fancy, just get dancing. Why so serious? So raise your glass if you are wrong in all the right ways, all night under dust. We will never be, never be anything but loud and nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise the door glass? Just come on and raise the door. Just freak out. Stop coming in hot. I should be locked up.